diterbit di apa karena dirilis oleh American Accounting Association ya, American Economic Association ya, jadi asosiasi ekonomi Amerika ya. Nah, setiap paper untuk yang bidang ilmu ekonomi, manajemen maupun juga akuntansi gitu ya, itu harus ada jelkotnya gitu ya. Nah, jadi kita cari jelkotnya, misalnya leadership tadi. Nah, leadership maka kita cari ya, dalam hal ini ada nggak leadership khusus. Nah, kira-kira topiknya Pak Cianturi tadi itu membicarakan tentang apa? Desa, gitu ya. Apa desa tadi ya? Desa-desa kok Nah, perilaku organisasi bisa kok. desa kan gitu ya. Maka desa kita cari kontrol F, rural. Nah, jadi rural ya. Rural analisis, rural analisis ya. Nah, dalam konteks pembangunan ekonomi. Nah, jadi rural itu tadi desa-desa di Danau Toba 0,18 ya. Nah, jadi coba Bapak tulis, saya apakan dulu, stop share. Coba Bapak tulis 0, catat dulu ya, 0,18 ya. Jadi Ya, 0,18. 0, ya, Pak. 0,18. Ya, kemudian tentang desa lagi gitu ya. Nah, berarti dalam sistem ekonomi transisi, apakah hal itu berbicara ya? Tadi, tapi bukan itu ya. Kalau nggak salah tadi masalah organisasi Kinerja. ya. Iya, Prof. Kinerja organisasi desanya, Kinerja Pak. organisasi gitu ya. Berarti institusional gitu ya. Iya, Pak. Institusional ya. Nah, inilah. Jadi kita cari tentang institusional. Nah, jadi kita searching. Bukanlah berkaitan dengan heterodok, ya, bukanlah berkaitan dengan general aggregate model, ya, tetapi berbicara mengenai bukan internasional, bukan international institution, tetapi adalah berkaitan dengan ini ya, mungkin lebih tepat 0,17, yaitu institutional arrangement. Nah, jadi Bapak tulislah oh berapa? 17. Tujuh belas ya, oke. Nah, selain itu berbicara tentang apa lagi? Kalau wisata, Pak. Ah, tourism ya. Nah, tourism kita cari. Nah, tidak ada. Oh, ada ya. Oh, ada ya. Nah, berarti kita masuk bicaranya L83. Nah, ini ya. Ya, L83. Nah, ada lagi? Tidak ada ya, karena cuma satu dia. Bapak Ibu ya. Nah, ini saya share lah ya, gelcode ini, supaya nanti bahan bahan untuk paper Bapak Ibu ya. Nah, itu udah saya share. Ya, silakan dilanjutkan. Pak Sianturi tadi papernya. Di-share lagi. Ya. Nah, tulis di situ gelcode-nya. Nah, jurnal elek apanya? GEL code kode. Tulis. GEL, GEL, gel kot. Kode, kode, gel kot. Ya, titik dua.
Itu ya apanya Pak ya? JEL spasi kot. JEL. Huruf J, E, dan L. Ya, Pak. Huruf J, E, L. Jail kot. Dalam kurungnya itu di dalam kurungnya dihapus. Nah, gel kot delnya buang, delnya buang. Ya. Nah, spasi. Oke. Nah, tulis gel kotnya berapa? Dimulai dari abjatik ya. Abjatik artinya 0 O17. O17 dulu baru O18. O17 dulu, terlebih dahulu ya. Baru O18. Dia berurutan. O17, O18, dan L83. Ya. Hapus itu B52-nya. Nah, jadi satu dalam naskah paper, Bapak-Ibu, itu ada empat minimal ya, empat gel code supaya bisa mengarah semacam keyword lah ya, keyword terkait dengan topik di bidang area ekonomi gitu ya. Nah, dihapus itu jurnal ekonomi di atas ada tulisan itu, hapus. Ya, kemudian gel code-nya di blok hitam dengan titik duanya. Hapus apa gini? Di bol ya, dihitamin. Oh. Di bol, kontrol B. Oke ya. Dah, terus ke bawah. Nah, jadi pendahuluan ya, introduction langsung aja. Introduction. Terus ke bawah. Nah, ini apa ya? Latar belakangnya. Nah, tujuan penelitian itu dihapus. Coba ya. Nah, jadi menjadi kalimatnya langsung aja dimasukkan bagian dari paragraf. Nah, untuk menganalisa itu langsung aja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis. Nah, ya. Oke ya. Selanjutnya terus ke bawah. Nah, sebenarnya kalau dia tinjauan pustaka ini adalah teori kinerja ya. Jadi yang Bapak bahas itu adalah teori kinerja. Karena kan yang menjadi permasalahan itu adalah Y-nya ya, bukan X-nya. Nah, Y-nya adalah kinerja kan. Maka teori kinerja yang Bapak jabarkan di literatur review ya atau tinjauan pustaka. Tapi nggak apa-apa lah kalau kalau misalnya nggak sempat ya itu dulu. Ya, terus ke bawah. Oke, ini kerangka konsepnya oke lah ya. Terus. Ya, metode. Nah, dalam metode ini adalah metode ya, menyeluruh dia. Jadi gabungan bicara metode, maka kita bicara tujuan riset, kemudian populasi dan sampel. Nah, jadi section paragraf atau bol hitam populasi dan sampel hapus. Header dari populasi dan sampel itu hapus. Nah, jadi udah menyatu dia namanya metode gitu ya, metode kita. Nah, begitu juga definisi operasional hapus. Ya, terus ke bawah.
Teknik analisa juga hapus. Nah, jadi gabungan satu kalimat semuanya ya. Nah, kinerja goodness of fit juga hapus. Kriteria goodness of fit hapus. Karena kalau di dalam AMOS, Bapak Ibu wajib ya menggunakan goodness of fit. Ya, tapi kalau menggunakan apa? Smart PLS tidak ya. Tapi kalau menggunakan Word PLS, maka ada kriteria-kriterianya lagi gitu ya. Nah, itu sesuai dengan output Word PLS. Nah, ini udah tepat. Oke. Selanjutnya ke bawah. Ya, itu goodness of fit-nya udah. Terus ke bawah. Ya, kemudian ya, goodness of fit-nya diceritakan mana hasil goodness of fit-nya. Nah, ini ya. Oke, udah. Terus ke bawah. Ya, normal asumsi normalitasnya udah oke. Kemudian juga uji hipotesisnya juga udah oke. Ya, ini ya, signifikan atau tidak signifikan ya, terus. Ya, kemudian uji pengaruh langsungnya oke. Ya, uji pengaruh tidak langsungnya oke. Di setiap tabel dibuat sumber ya, Bapak Ibu ya. Kemudian uji total pengaruh. Bawah. Enggak, ini kalau dia kan ada dia pengaruh tidak langsung, pengaruh langsung, kemudian total pengaruh, tiga itu. Ya kalau menggunakan intervening ya. Terus ke bawah. Nah, total pengaruhnya belum ada. Oh, itu pengaruh total ya. Pengaruh langsung, pengaruh total. Ya, mungkin itu total pengaruhnya. Nah, ini bagi yang menggunakan intervening ya, Bapak Ibu. Tapi kalau menggunakan moderating, kita tidak ada yang namanya uji pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh tidak ada ya. Jadi kalau yang namanya uji moderating, Bapak Ibu tonjolkan ya sejauh mana menggunakan yang namanya interaksi ya. Sejauh mana Bapak Ibu gunakan metode selisih mutlak ya. Sejauh mana Bapak Ibu terangkan metode absolut residual. Tiga itu ya. Ya, terus ke bawah. Ya, pembahasan oke, okay, bagus. Nah, sebenarnya begini ya, Bapak Pak Senturi ya. Kalau bicara pembahasan, maka kita tidak ada lagi pembahasan kriteria statistik. Ya, artinya hasil-hasil statistik itu semuanya ada di hasil, ya. Jadi section pembahasan kita hanya membahas. Ya, kalau dia signifikan, maka signifikannya selaras dengan penelitian siapa. Nah, jadi kita konfirmasi. Kita selaras dengan penelitian si A. Kita selaras dengan penelitian si B. Kita selaras dengan penelitian si C. Nah, itu yang namanya section pembahasan, gitu ya. Ya, di section pembahasan. Nah, jadi angka-angka statistik, keterangan statistik, misalnya nilai critical ratio-nya sekian-sekian, nggak perlu lagi. Itu kita masukkan aja ke hasil. Nah, kalau mau dihapus ya sayang juga gitu kan. Nah, masukkan aja ke hasil. Tapi mau dihapus pun oke juga. Ya, hasil sudah ada, Pak. Oh, di hasil udah ada ya. Oke. Nah, jadi cukup kita jelaskan ini tidak berpengaruh, ini berpengaruh di hasil ya. Dan berpengaruh mendukung riset si A. Atau ini tidak berpengaruh mendukung riset si B. Itu yang namanya pembahasan.
Ya, terus Pak, kesimpulannya ya, udah oke. Kesimpulan dan saran ya. Jadi ada dua itu. Jadi sarannya dibuat. Result and discussion, apa ya? Conclusion and suggestion. Gitu ya. Kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Ya, sarannya belum tambahin. Ya, kemudian daftar pustakanya saya lihat. Ya, disusun kok belum di apa kan di Oh, belum ya. Pakai Mendeley, Pak ya. Manual boleh, Mendeley boleh. Sama aja ya. Ya, cukup bagus. Terima kasih. Nah, jadi nanti tinggal Bapak lengkapin aja dan ini ditranslate ya. Boleh Ya, Pak. dikirim ke saya. Ya, Pak. Ya, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Pak Sinurat. Ini Pak apa? Genturi. Ya, Makasih, berikutnya Pak. Bapak Ibu yang lain. Silakan. Biar kita bahas sedikit. Izin saya, Bro. Iya, Pak. Silakan, Pak. Pak Adi ya. Atau ada yang mau bertanya juga boleh, silakan. Baik, Prof. Untuk judul analisis pengaruh intellectual capital on company financial performance through green innovation company study LQ 4000, Prof. Untuk abstraksinya, ini totalnya ada 202 kata, Prof. Pada Ya, prinsipnya, intellectual capital dan green innovation ini perlu kita analisa untuk menilai bahwa sejauh mana perusahaan ini telah mengimplementasikan green innovation ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian untuk GEL code-nya, tadi saya cek ini ada di G32, O16, Q56 untuk satunya lagi. Nanti saya cari dulu atau izin, Prof. boleh Pak. Nanti saya pastikan. Kemudian ini introduction-nya. Pada prinsipnya untuk di intellectual capital, kita menjelaskan bahwa perusahaan ini perlu bagaimana mengupayakan terkait dengan peningkatan penggunaan aset yang apa namanya capital intangible aset di perusahaan itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Namun demikian pada saat ini perusahaan-perusahaan yang utamanya based on the resource, jadi seperti tambang, kemudian semen dan produk-produk kimia dan bahan food and beverage dituntut untuk melakukan pengelolaan atau pengelolaan lingkungan yang lebih standar, artinya lebih ramah lingkungan. Kemudian ini untuk literatur review intellectual capital, saya jelaskan bahwa ini saya pakai intellectual capital tujuh pustaka ini pulih. Kemudian di mana pulik ini ada tiga terkait dengan intellectual capital. Yang pertama adalah nanti saya jelaskan FAKA, kemudian ada FAHU, kemudian ada SCVA. Kemudian kita masuk ke Green Innovation. Ini tinjauan pustakanya juga saya menjelaskan terkait dengan keperluannya Green Innovation ini terhadap kondisi yang ada di perusahaan masing-masing. Artinya perusahaan dituntut untuk bagaimana dia ramah terhadap lingkungan, kemudian ramah hemat energi, kemudian menghindari dari polusi dan bisa melakukan pola ulang yang baik di dalam bisnis prosesnya. Kemudian ini untuk apakah company financial performance, saya buat indikatornya return on asset, di mana return on asset ini adalah indikator yang umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Kemudian di sini kami menjelaskan di jurnalnya, saya menjelaskan bahwa ada hubungan antara intelektual kapital dengan kinerja keuangan perusahaan, didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya.
Sehingga hipotesis pertama adalah intelektual kapital punya positif, mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya hubungan antara intelektual kapital dengan green innovation, di mana beberapa penelitian sebelumnya, penelitian oleh Chen itu menyampaikan bahwa intelektual kapital berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Intelektual kapital ini meliputi dari intangible asset atau aset yang tidak terlihat terkait dengan pengetahuan, pengalaman, hubungan, kemudian pengetahuan terhadap pelatihan, dan sustainability oriented kompetensi. Artinya kompetensi karyawan terhadap sustainability, misalnya dia mengikuti beberapa sertifikasi terkait dengan EHS, Environmental Health and Secure. Nah, kemudian sehingga kita saya menilai bahwa ada hipotesa yang saya ajukan terkait dengan intelektual kapital yang punya peran atau pengaruh signifikan dan positif terhadap green innovation. Kemudian masuk ke relation atau hubungan antara green innovation dan company financial performance juga saya jelaskan. Kemudian masuk ke research method. Di sini research method saya gunakan BOR PLS, kemudian population and sample. Jadi dari perusahaan yang tergabung di LQ45 tahun 2021 hingga 2022, dan itu terdapat 36 company yang masuk selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian saya menilai bahwa perusahaan-perusahaan, 36 perusahaan ini dicek dulu apakah dia masuk dalam kategori perusahaan yang mengikuti proper atau tidak. Proper itu adalah penilaian lingkungan dan pengawasan terhadap environment. Jadi dari 36 perusahaan ternyata hanya 18 perusahaan yang berpartisipasi di proper. Sebagian besar perusahaan keuangan tidak berpartisipasi di proper. Jadi hanya ada 18. Kemudian indikatornya yang terkait dengan intellectual capital ada FAKA, FAHU, SCVA, kemudian FAIK-nya adalah total dari FAKA, FAHU, dan SCVA. Kemudian proper saya gunakan rasio antara nilai proper dengan total nilai proper. Kemudian ROA, net profit, dibagi dengan total aset. Kemudian terkait dengan hasil dan diskusi, evaluasi terkait dengan measurement model, jadi ditemukan bahwa kita harus menilai pertama dalam mengukur model itu atau mengevaluasi model pengukurannya dulu. Yaitu terkait dengan result factor loadingnya. Secara umum rekomendasinya adalah di atas 0,5. Nah, ini ada FAKA 0,488, FAHU 0,899, STVA di atas, semua di atas 0,5 kecuali FAKA. Namun demikian ketika saya tetap mengikuti FAKA karena FAKA AV-nya di atas 0,5. Saya salah. Kemudian untuk terkait dengan composite evaluation reliability atau CR, semuanya okay, di atas 0,5. Kemudian discriminant validity juga cukup baik karena foreign and likernya sesuai dengan ketentuan kriteria. Kemudian masuk ke structure model equation, sorry, structure model evaluation, correlation value-nya okay, VIF-nya kurang dari 5 secara semuanya, yaitu intellectual capital 1, company finance performance-nya 1, 1, sekian, sehingga lolos untuk multi call. Kemudian PET result atau coefficient P value di sini intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap green innovation. Kemudian untuk intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap financial performance. Green innovation berpengaruh signifikan terhadap financial performance. Kemudian Oke, di sini kita bisa lihat itu juga. Ya, saya Prof. tambahkan sedikit ya untuk source ya sumber gitu ya. Nah, jadi sumber itu adalah bukan author ya, tapi adalah data analisis. Nah, data analisis tahunnya 2023. Baik, Prof. Ya, atau data processing gitu ya.
atau data analisis sama gitu. Baik, Pak. Oke, kemudian ini terkait dengan intelektual kapital, ini mempunyai peranan yang signifikan dan positif. Result ini atau hasil ini sesuai dengan atau didukung oleh hipotesa di mana penelitian oleh Rana, Kasuga, Suwang, Haris, dan Osama sama. Nah, kemudian penjelasannya bahwa intelektual kapital merupakan aset, ini penjelasan Prof, saya skip aja. Kemudian Lagi di mana, Gran? intelektual kapital juga berpengaruh terhadap green innovation, Akan kue namun deh. pengaruhnya adalah negatif. Di sini juga sama dengan penilaian dari Denis, sama dengan penilaian dari Denisa. Penjelasannya di bawah ini, Prof, cukup panjang. Saya skip aja. Kemudian green innovation berpengaruh terhadap company financial. Nah, ini ada beberapa penjelasan di bawahnya. Nah, kemudian green innovation ini membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan terhadap kompetisi atau lingkungan bisnis yang kompetitif. Jadi, green innovation dapat membuat suatu bisnis itu menjadi lebih efektif dan bisa survive atau bisa berkelanjutan. Dan strateginya ini untuk bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan stakeholder sekitar. Penelitian ini didukung oleh Novita Sari, Agustia, dan Tang et al. Kemudian berdasarkan evaluasi, ini gambarnya. Kemudian evaluasi model fit dan quality. Di sini APC atau average paid koefisiennya ini fulfill FIT model requirement. Kemudian yang untuk average R square-nya juga sama. Kemudian AARS-nya juga model requirement fulfill. Kemudian VF-nya ideal. Average full collinearity ideal. Tenant house GOV-nya itu 0,5 sehingga lebih dari 0,36 termasuk besar. Simpson paradox rasionya ideal. R square kontribusinya ideal. SSR-nya accepted diterima. Kemudian nonlinear bivariate causality direction rasionya diterima. Oke, kemudian ini output terhadap value size, effect size, di mana total dari berdasarkan dari hitung-hitungan bahwa diketahui bahwa intellectual capital tidak berpengaruh atau berpengaruh berlawan terhadap green innovation terlalu kecil, sehingga di mana perusahaan keuangan perusahaan itu 0,256. Jadi ini cenderung kecil. Kemudian efek size untuk green innovation pada kinerja keuangan juga 0,80, cenderung kecil. Jadi ini efek size-nya ini kecil. Kemudian untuk financial performance kecil, green innovation juga kecil. Kemudian di mediation test-nya dilihat di sini bahwa green innovation, intellectual capital on company financial melalui green innovation nggak signifikan karena p-value 0,124. Hal ini berarti bahwa intellectual capital mengurangi pengaruh kinerja keuangan terhadap green innovation. Hal ini berbeda dengan penelitian Bursatu dan Bazandi. Kemudian output total influence atau output pengaruh intervening secara keseluruhan itu total efeknya financial performance itu terkait dengan intelektual terhadap kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh green innovation itu signifikan dengan p-value 0, di bawah 0,05. Ini penjelasannya. Kemudian kita jelaskan juga terkait dengan VU linear or non-linear plot, di mana di sini green innovation pada saat terhadap financial performance pada saat mendekati mean atau mendekati rata-rata dia terjadi penurunan, tapi yang di masa akan datang green innovation ini dapat meningkatkan kinerja keuangan kalau mean-nya lebih lebih besar lagi, artinya di masa yang akan datang ini bisa meningkatkan kinerja keuangan. Ya, bagus. Kemudian di sini intellectual capital mean-nya 5,29 terhadap green innovation, artinya intellectual capital terhadap green innovation pada saat di rata-rata itu cukup naik, kemudian semakin lama dengan jangka yang panjang itu akan menurun.
Nah, ini membuktikan bahwa perusahaan masih menganggap green innovation atau implementasi terhadap tata kelola lingkungan sebagai beban biaya. Sehingga ini diperlukan semacam suntikan dari pemerintah. Mungkin nanti penjelasannya seperti itu. Kemudian intellectual capital terhadap performa dari keuangan itu kita lihat dari rata-rata 5,29 cenderung meningkat. Sehingga di jangka panjang intellectual capital itu akan meningkatkan kinerja keuangan. Jadi untuk jangka panjang terkait dengan resource based view-nya intellectual capital ini akan meningkatkan kinerja keuangan. Sehingga kesimpulannya disampaikan bahwa intellectual capital itu merupakan source yang cukup penting untuk meningkatkan kinerja keuangan. Di samping itu juga terkait dengan intellectual capital bisa mempengaruhi green innovation dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Saya pikir itu, Prof. Ya. Caranya belum saya masukkan, sorry Prof. Mungkin saya tambahkan nanti, Prof. Ya, bagus Pak Adi. Sudah cukup oke okay lah ya. Kemudian kalau bila perlu pun reprintnya ditambah URL-nya Pak ya, atau DOI-nya di setiap kutipan. Ya, URL Uniform Resource Locator dan juga Digital Object Identifier atau DOI. Iya Pak, iya Prof, iya Prof. Bisa tambahkan kok. Ya, cukup bagus Pak Adi, terima kasih. Baik, makasih Prof. Sudah 95% ya, sempurna juga. Makasih Prof. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang mau kita review papernya hasil dari pengujian Smart PLS, Watt PLS dan AMOS. Ada yang mau menampilkan? Kalau translate-nya saya kira dengan Google Scholar Pak ya, dengan Google aja cukup bagus kok ya, karena Google sendiri kan sudah AI ya, Artificial Intelligence, jadi udah paragraf rasenya cukup bagus lah ya, sesuai dengan bidang keilmuan dia bisa baca. Silakan Bapak-Ibu yang lain, Bu Windy Aginta belum ya? Belum menampilkan ya Bentar, papernya. Prof. Itu Pak Rangga izin ada mau Oh ya. ya, Prof. Bentar. Silakan Pak Rangga. Izin Mas Ade, saya sudah kemarin yang minggu dua minggu Maaf, lalu sudah Mas. bacanya salah saya. Pak, sorry ya. Ya, kalau ada yang mau direview nggak masalah ya. Iya Prof, lagi perbaikan ini Prof untuk Ya, Pak. resultnya Prof. Iya Prof. Pak Ferry. Silakan Pak Ferry mungkin. Saya masih 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 olah data, Prof. Jadi, Ya, kalau data ya. tapi saya mau tampilkan apa mengolah data melalui WAP PLS ya. Ya, boleh Pak, silakan. Kalau misalnya nanti. Saya start dulu. Ini ada apa namanya? Ada bukan masalah, pertanyaan lah Prof ya. Jadi Ya, Pak. saya mengolah datanya dua kali. Jadi dengan apa namanya? Data yang sama, cuman kalau di sini kan di apa namanya? Load, combine loading itu kan jelek katanya dia di atas 0,7 ya Prof. Iya, Pak. Jadi ini saya misalnya di KU ini dengan penelitian tentang kepuasan terhadap upah dan kepuasan terhadap atasan terhadap motivasi kerja dengan apa iklim organisasi sebagai variabel moderasi ya Prof. Iya, Nah, Pak. jadi di sini data yang saya olah dapat combine loadingnya itu dikatakan bahwa 0,7 ke atas lah yang boleh yang dipakai gitu kan. Ya, tapi kan P value-nya signifikan semua, Pak. Kurang dari 0,01 berarti terpenuhi. Ini misalnya ini kan 0,6, tapi dia nggak lebih dari 0,7 itu bisa pakai ini. Ini nilai P value-nya, Pak, kita lihat. Jadi P Maaf, value ya, secara maaf, enggak yang tadi. oh yang ini komen Nah, lagi ya. ini. Nah, ini P value-nya Ini udah signifikan semua nih.
artinya udah terpenuhi, kecuali dia lebih besar. Nah, kalau dia lebih besar, barulah itemnya kita buang. Ini udah lebih kecil, dah. Udah oke lah. Gitu. Jadi, Berarti combine bukan loadingnya oke, Pak. Cross loadingnya juga oke. ketentuan dari combine loading, karena saya baca 0,7 ke atas katanya bisa dipakai. Ya, ini, Pak, gabungan. Ya. Gabungan antara combine loading dan cross loading. Jadi, dia p-value-nya signifikan semua. Berarti ini patokannya, Prof. Ya, Ya, p-value aja, Pak. Itu patokannya. Oh, berarti saya enggak. Udah jadi terpenuhi. saya sempat merubah dua apa memproses dua kali, jadi yang keduanya itu saya buang, yang di bawah 0,7 itu saya buang, nanti memang semuanya di atas 0,7 akhirnya. Ini berapa observasinya, Pak? Ini 399 orang. 300. Ya, Oh, banyak ya. Nah, banyak sekali itu. Bagus tuh. ini tenaga pendidikan di USU. Iya, Pak. Jadi ini melihat apa kepuasan para upah dan atasan kepada tenaga kerja dan juga dimoderasi oleh iklim organisasi. Ya, dia apa ya? Moderasi itu ya. Iya, moderasi Pak. Pasti. Signifikan ya. Iya. Ya, signifikan. Cuman yang di sini maksudnya di sini tidak signifikan Prof. Yang apa yang kepuasan kepuasan apa atasan dan tenaga kerja dimoderasi oleh apa iklim organisasi tidak tidak signifikan ya. Ya, ini harusnya garis dari apanya harus ada ditambah nih, Pak, karena kan moderasi kan. Nah, coba di zoom lagi, Pak. Dibesarkan. Diperbesar. Di zoom. Nah, ini jadi KU ya kan mau berpengaruh KU mau berpengaruh terhadap MK diperkuat oleh yang namanya atas, yang Iklim atas apa? organisasi. Nah, yang di atas. Iklim organisasi. Nah, IO gitu kan. Nah, Iya. makanya harus ada garis, Pak. KU ditarik garis ke IO, kemudian IO ke MK. Nah, jadi harus ada garis juga dari IO ke MK. Tidak langsung, Prof. Iya, Pak. Tidak Dan ini langsung. kan moderasi, ya. Oh, gitu. Jadi ada pengaruh IO ke MK. Kalau ini kan kita tidak melihat ya sejauh mana pengaruh IO ke MK. Nah, ini dia. Kalau kalau garis gitu aja dia interpening kedudukannya. Ya. KU melalui KU ke MK ya di melalui IO. Nah, itu maknanya. Tapi kalau ada garis KU ke MK melalui apa yang diperkuat oleh atau juga diperlemah oleh IO, maka harus ada garis yang menghubungkan IO ke MK. Jadi, Pak langsungnya Pak korek langsungnya harus disebutkan juga. Iya, Pak. Jadi nanti kita mau melihat pemoderasi ini kan dia tidak ada uji pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, total pengaruh tidak ada. Karena ini pemoderasi. Jadi Bapak hanya menyebutkan bahwasannya IO ini sebagai pemoderasi atau tidak. Nah, jadi Bapak sebutkan aja, ternyata IO tidak berperan sebagai variabel memperkuat hubungan antara KU dengan MK. Itu kesimpulannya. Jadi bukan kita cari total pengaruh tidak langsung, total pengaruh, dan pengaruh tidak langsung. Jadi kalau itu, maka variabel IO-nya adalah variabel interpening. Nah, ini sementara Bapak kan moderati. Iya, Pak. Nah, coba. Makanya perlu ada garis ya di sini. Jadi olah data lagi lah gitu, Pak. Diolah data lagi, di run lagi ya. Iya, Pak. Masih Pak. Ya, Pak. Hasilnya juga udah oke lah itu. Iya, Pak. Masih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain ada yang mau kita review hasil outputnya boleh sebelum menjadi tulisan. Ya, nanti saya kirim ya ke jurnal mana. Nanti apalah Bapak Ibu lah ya. Kalaupun silakan terbitkan sendiri juga silakan ya. Tapi kita pinginnya ini yang bagus lah. Karena ini doktor. Ya, Prof. Kita ikut aja, Prof. Izin, Prof. Ya, Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu ya kita tunggu karena kita udah 6 kali pertemuan ya Pak Adi ya. Ya, Prof. Nah, jadi minggu depan ini yang ketujuh, minggu depan udah ke-8, artinya minggu minggu depan itu udah habis sebenarnya.
Ya, baik Bapak Ibu, saya kira minggu depan saya tunggu lah ya, udah siap semuanya. Karena untuk itu kita publish ya. Bagi yang udah siap boleh kirim ya, dari kepada saya langsung. Baru kita saya kasih jurnalnya tiga, nanti Bapak Ibu pilih yang mana atau jurnal pilihan Bapak Ibu yang lain, silakan aja ya. Tapi kalau bisa kita dapat yang scopus. Ya, Pak. Yang cepat gitu ya. Ini lagi saya tanya dulu. Ya baik Bapak Ibu, saya kira itu saja pagi ini kita pertemuannya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bro. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya, Bapak Ibu. Oke, izin, Bro. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Sama-sama, Bro.